bulan ini punya mainan baru, nyobain karena lagi ngetren stance. Jadi gue beli ban velg DS Drift Element, barang lama sih sebenarnya. Dia bisa ganti offset, jadi tripis, modelnya tripis ini. Four-piece sih sama ininya, sebenarnya dia ada inner lagi dalamnya nih. Kalau kita buka sebenarnya dia four-piece semuanya. Kalau lihat semuanya four-piece. Jadi ini bisa diganti-ganti. Kalau nanti gua kasih lihat model-modelnya, ini gua ambil kebetulan yang bautnya emas, ininya putih, dan rimnya chrome. Lagi nyoba aja, biasa lagi pencentil. Jadi saat ini gue punya track weight depan itu 21 cm. Nah yang belak, 22 cm, 21, 22, ya gue lupa ya, antara segitu deh. Nah belakang itu gue sekarang 20 cm karena cuman gue lebar, arm gue pendek, dan gue pakai hexnya itu 8, dan gue pakai sekarang velgnya itu MST yang bisa diganti juga offsetnya, dan depan gue pakai rim offset 3, belakang 9. Ini dia bisa 4 sampai 12, jadi gue mau coba depannya 4, belakangnya 12. Gue kebetulan juga bawa hex 6, jadi supaya nggak terlalu offset banget keluarnya. Ini gue lagi coba, katanya pakainya ini. Ini gue sekarang di offset ban ini gue pakai Yokomo DRC baru. Nah ini gue akan coba pasang di offsetnya 4 dulu buat depan. Di depan gue pasang dulu 4. Oke. Jadi masuk 4 ini. Jadi jadi ibaratnya rata, belakangnya deep. Galak gak? 12 dengan 4 loh. Gua agak main karena patokannya, karena gua belakang 9 dan ini depan gua 3 sekarang. 3 gua tambahin pressure 0,5, 4 harusnya aman. Nah, ini gua pasangin. Sekarang pasang ininya. Dan katanya ini harus dipasangnya. Om Andre, ini begini baru masukin. Baru di baut ya? Ini ada Om Andre nih, gua nanya dia. Karena dia ini Om, jangan biar kelihatan. Ini Om Andre, duduk dikit Om tuh. Duduk dikit Om. Nah, ini Om Andre nih. Dia pakai ini. Jadi tadi di grup gue iseng browsing karena dia keluarin baru ya, tipe apa? Yang TE. TE. Kalau ini kan ini Walkmaster. Ini Walkmaster kan, dia keluarin TE. Gue lihat lucu juga ya, bisa 4 sampai 12. Jadi beli. Dan banyak, ntar lu lihat tuh banyak belinya rame-rame. Gatel biasa anak-anak stance. Nah, jadi masangnya ini dipasang dulu kan ya, dirapetin dulu. Terus udah pasang baut kan? Belum pasang baut. Ya udah begini dulu aja, baru masukin ban. Oh ini masukin ban, baru di. Nanti baru di setting di sininya. Oke. Nyilang. Silang ya, kayak kita baut roda beneran dong. Betul. Ya. Oh. Karena kalau kita langsung pasang di sini kan dia nggak press nih, bibirnya kan sedikit mekar. Oke. Setengah mati masukin ini. Oke. Ya udah, berarti ini gue coba dulu nih masukin. Ini nggak perlu pakai inner ya? Nggak perlu, itu udah kencang banget. Kita tes nih, karena gue dulu pernah punya pengalaman tidak baik, jadi gue agak, tapi mungkin karena gue salah pasang, itu mungkin gue salah pasang. Jadi ini gue coba dengan yang udah pernah pakai, kan bisa aja salah, ya Om. Oke, keras sih. Basically keras loh pasangnya. Mau pakai itu nggak? Tracker? Ah, boleh Om. Bentar ya. Nah, berarti ini harus ada alat satu lagi pakai tracker. Nah, berarti gue pakai tangan cuma segini nih. Dan ini pakai tracker, dan bukanya lagi harus dibuka katanya sih. Nanti buka bautnya lagi nanti nih. Oh, Andre, bener ya, ini harus kalau kita bongkar ban tuh harus buka lagi ya? Iya. Ini dipinjemin nih. Dulu kamu, Bang Om. Oh nih, Om Andre udah berapa Om? Ini main drift off? Itu dari zaman MTV sih, 2010 ya. Orang lama. Ini baru main lagi. Newbie. Eh, bener ya? Masangnya begini ya? Tekannya gini ya? Ini soalnya pelan-pelan aja.
kita banget ya. Oke, cukup. Siap dulu depan. Ini kayak mainan perasaan orang itu kok. Oh, masih kurang ya? Belum ya? Tergantung sih, orang kan ada yang suka di ujung, ada yang suka di dalam. Gue suka di tengah sini ya. Ini kayak orang main perasaan. Teman kami ya? Iya. Oke. Okay. Oke, ini. Kalau pakai tracker hasil gini lumayan. Jadi dia nggak ngelupas kalau diinjek. Iya, yeah. Pasti dia punya retak. Iya, yeah, iya. Yeah. Karena ini chrome juga kan. Sayang. Nah, kita pasang rotor dulu deh, biar. Jadi, dibikin offset berapa? 4 dan 12 ekstrim. 4 dan 12. Yeah. Jauh ya. Biar kelihatan belangnya. Iya. Yeah. Karena gua punya sekarang ini gua pakai 3 dengan 9 MST kan. Oh, 3 sama 9. Iya. Yeah. Itu udah keluar juga ya. Iya. Yeah. Gua pakainya 3 sama 9 belakang. Pakai hex berapa? Ini 9. Hexnya 9. Keluar dari strike weight om punya arm panjang. Strike weightnya panjang 22. 22 apa 21 gua lupa. 21 kayaknya, 21. Tapi gua punya susmonnya lebar nih. Sorry. Lu kalau boleh lihat nih, susmon gua lebar. Kayak keluar dari sasis ya. Yes. Nah, mungkin agak-agak itu tuh susmon belakang kali ya. Iya, yeah, gua pakai susmon belakang gua pindahin ke depan. Jadi belakang gua tuh malah susmonnya lebih pendek. Jadi si ini sih nanti buat next video gua akan kasih tahu. Om Godel, Mr. Dipau. Ini kita main Sancet. Yo, oh, iya, offset gede. 4 belakang 12. Ekstrim. Dia tolong, pelek. Masuk. Nah, kenapa itu gua sengaja gua pendekin alam, nanti gua bikin videonya lagi sih. Gua pendekin alam depan. Jadi sekuritas tetap sama, susmonnya lebar, arm gua pendek. Jadi kalau diukur, arm gua tuh lebih pendek daripada semua orang di sumpahnya. Iya, pasti gitu loh. Berarti arm belakang lu lebih panjang daripada orang. Basically enggak juga. Gua pakai yang pendek juga. Berarti hex-nya yang gede. Belakangnya hex-nya. Oh, gitu. Hex-nya yang gua gedein. Hex-nya 8. Ini pun juga sebenarnya hex-nya 9 dan gua pakai. Maka si om nyari offset 12 ya? Iya. Makanya saya bingung, gak tiket saya 12 gak masuk. Ini gondrong. Sebenarnya sih antara masuk, tapi harusnya masuk karena 8 di belakangnya. Dan si, apa? Gua depan itu asnya itu gua pakai punya YZ atau apa ya, kebetulan sama kayak Yokomo, tapi hex-nya fix 9. Jadi gua gak ada hex bautan, hex-nya langsung jadi satu sama as. Fix 9. Jadi satu sama as. Iya. Jadi kalau lu orang kan jepinnya, pakai asnya as depannya. Yeah. Lu jepin pin. Masukin pin, dijepit kan. Kalau gua enggak, kalau gua punya udah hasil jadi satu nempel pakai baut belakang. Oh gitu. Iya. Yeah. Jadi kalau model yang Yokomo yang baru. Yes. Sebenarnya udah kuat tapi bukan buat ID. Ini sebenarnya gua tahu dari Opan waktu gua di Jepang. Anak-anak drift Eropa, mereka udah pakai duluan. Dan pada banyak yang nggak tahu. Itu buat keluaran dari Yokomo juga. Yokomo juga, produk Yokomo juga. Tapi dia buat, kalau nggak salah buat bugi. Masuk tapi ya rotanya. Masuk. Lahannya sama. Lering. Nah, sama persis. Cuman emang kalau ininya kalau kita lihat ya, gue bawa aja. Baut kan? Iya. Ini kalau lu luar ya, lu orang lihat nih baut. Nah, ininya agak panjang nih. Makanya gua ganjel-ganjel. Oh, kalau enggak dia malah bodek. Iya, yeah, nah. Iya, kalau lu lihat kan ininya nyambung tuh. Iya. Sangat kelihatan enggak? Sih gua bongkar, gua kasih lihat. Kan, gua pakai gua aja, guys. Tinggal dibongkar. Ini lagi rame hari Jumat kita. Dismit. Ya ada event ya hari ini. Oh hari ini 17-an, Cengres 17-an. Halo. Siap. Halo. Wah, ini Mr. Gatot Elite. Kita lagi sanje. Gue juga ada striker ini, cuma gue malam saya bawanya. Jadi di sini empat nih. Yoi. 4 sama 12. Biar bengis.
dia bengis. Ini kan itu paling dalam ya. Iya. Dia ada 4 si stelan ya. Pokoknya 4 sama 12 paling gede. Nah, ini udah 12 sih. Ya. Ini nyampe 5 dong. 4 6 8 10 12. Iya, 5. 5 malah. 1 2 3. Oh iya 5 benar 5. Gila 5. Bisa 5 offset. Nah, ini mungkin sedikit di pattern ya. Ini yang 12 ya? 12. Emang agak ganggu dia, mesti dibawa tuh. Hah? Oh gitu? Iya. Kalau yang 4 kan stroke langsung tenggelam. Iya. Kalau yang 12 kan langsung. Padahal dia kan jepitnya di sini. Bibir. Oh, tuh, dia punya bibir. Itu memang dijepit di sini. Memang di luar dia nggak jepit. Makanya dia agak, pasang itu agak ganggu, agak tenggang ya. Oh gitu. Tapi nanti kalau dia kena press baut, nah dia masuk sih. Cuman pasti nggak terasa gampang yang 4. Ini dia nggak pas waktu mesti nggak bisa kencang semua nih ya, harus kencangin semua malah dia kayak pelang. Jadi nanti kalau dia kita rata-rata aja seperti itu. Mudah-mudahan sih aman. Ya sih, ini nggak pakai inner nih, nggak pakai inner keras banget, susah banget masuknya kan. Iya. Nanti kalau udah kepas waktu nggak perlu dapat. Cepat sih, nggak tahu deh gua. Ban terakhir baru ini kita bau. Nekat nih guys, belum fitting nih, belum nyobain sikat dulu, tapi kiranya harusnya masuk sih, harusnya masuk. Nah, di fitting ya, langsung dua-duanya pasang. Iya. Tangan merah-merah guys. Sakit ini. Ini buat fitting baut 56, dapet ya depan dulu. Oh gitu? Karena kan depan nggak ada stuff. Kita putar mainin bearingnya, biar kita lihat sepelang apa dia gitu. Sampai kita dapat titiknya dia rapi. Manjay, jadi semua harus pakainya di... Kalau saya sih, pertama kali pasang saya tekan depan. Semuanya? Kalau di belakang kan dia ada stuck pada dinamo. Oh iya, ngeliatan. Ini teknik balancing. Balancing ban baik Om Andre. Depan kan kita ngandelin bearingnya. Iya betul-betul. Ini gua nggak ada dudukan, jadi udahlah. Nah guys. Jadi ini balancingnya pakai ban depan. Kalau lo lihat nanti balancingnya pakai ban depan. Oke. Pakai ban. Oh, kencengin dulu. Baru ntar. Oh, bautnya di sini satu-satu ya. Oh, berarti pasang dulu ya. Pasang dulu. Kita pasang baut dulu. Pasangnya sini deh. Iya. Tapi harapan gue ini udah berapa? Ini yang beneran. Ini ada coaching klinik by Om Sony. Ini ke ini mesti ini dikit apa mesti di treatmentnya agak. Jadi nanti kalau pas kamu setting di sini, itu nggak semua baut sama kencengnya. Satu-satunya ada yang kita kurangin, ada yang kita lebihin. Gimana caranya kita nyari posisi bagusnya. Jadi beli pelek ini harus di balancing. Kalau nggak pasti miring ya. Apalagi yang kenceng ini berurutan yang ngilang ya. Pasti begini-begini bannya ya. Oh, bannya. Kalau dari palangnya ke lip depan sih, yang saya lihat aman. Rata. Di bannya itu yang kurang. Oke. Hanya ini ya. Kayak main feeling deh. Ayo putar lagi. Apa itu? Oh.
selalu lihat X-nya dahsyat, celong, low disc, deep disc. Jadi enak juga, velgnya lumayan lah bagi gue ya buat main, tapi gue gak tau buat balap ya. Tapi emang gak balance banget, tapi oke lah, masih bisa buat tolerable banget. Keren banget, stance banget, bener-bener mobil kayak mobil asli. Mungkin nanti gue akan coba velg-velg yang lain untuk ketiga ya, supaya enak juga sih. Oke, nanti tungguin ya channel gue berikutnya, gue akan jelasin settingan kit gue. Sekarang lagi pada mau cengren Independence Day. Oke, sampai ketemu lagi ya. We'll be right back.